Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Salam sehat untuk kalian semua. Semoga hidup kalian sehat, bahagia, ayam tentram dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Di video kali teman-teman kita jual ayam jago. Nah, ayam jagonya seperti apa? Bagaimana kondisinya? Berapa harganya? Seperti biasa akan diterangkan oleh saudara kita, Gus Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini edisi hari Jumat ya Mas ya. Semoga tansah pinaringan. Berkah ya Mas ya. Berkah hari Jumat, banyak beribadah ya Mas ya. Oke, ini kita mau menawarkan satu unit mobil ini, kira orang tahi cilik. Mau Bang. Tapi enggak masalah. Polos sisa hilang. Di polos sisa hilang Bang ini ya. Ini ada Kia Rio tahunnya 2012. Kondisinya kayak gini. Siap, Mas ya. Ferrari. Siap. Tadi lupa, Bang, dua mobil enggak digebuk, Bang. Oh iya, ini tetap. Oke, siap. Off-nya 4 kali. Mas. 4 kali, oke. Ini off-nya berapa kali? 5 kali. 5 kali. Waduh, duh. Yang dulu kan ini mobil kan ada masuk ini, Mas. Heeh. Karena ini kurang tempat tok. Lah iya. Ini tahunnya 2012, Kia SM mantan taksi, tapi ini kondisi bodinya hampir tidak kayak mantan. Tidak kayak mantan Bang ya. Ini bagus banget kok. Oh, tipis okay, banget. Kayaknya agak sedikit sekali. Ini alat sama ban bagus. Oke, okay, siap. Bodinya juga kemar kotop. Cuma perlu salon aja ya, Mas ya. Perlu salon sedikit udah rapi ini. Kita tawarkan dengan harga murah sekali, Mas. Berapa ini, Bang? Harganya ini 39.500. 39.500. Oh, soalnya pasti kan terlambat. Yo kalau okay, menurut saya nanti masukinnya kalau sudah punya uang. Pas punya uang terus pas pemutihan. Oh, lebih hemat, lebih kan soalnya kan enggak pakai sendal toh, Mas. Biasanya kalau Juni Juli itu ada pemutihan Jawa Tengah. Oke, siap. Itu, Mas ya. Siap, Bang. Yang penting mobilnya siap tomar kotop, siap pakai. Tampilannya kota 6. Gembreng tenan dan kota 6 ya. Ini sur muri. Berapa itu, tambahan Bang? Tambahan apik 39.500. 500 sudah dapat juga ini, Mas. Tahunnya 2012. Ini oke semua juga. Oh, 2010. Oh, 2010. Ya, wes. Aman belum sarapan. 2010. Oke, 2010, Pak ya. 10. Matinya 4 harganya. Matinya 4 tahun. 4 tahun 2 bulan, 5 tahun berarti ya. Oke, siap. 4 tahun 2 bulan sama dengan 5 tahun. Tapi jangan khawatir, masalah pasti bisa diurus. Yang penting soalnya komplit. Tembus kabeh, enggak ada masalah sama sekali. Oke, jadi, siap. Ya, masalah ya. Udah gitu aja. Udah, Bang. Wassalamualaikum ini, Bang. Ini ya, Mas. Ini anu ya, apa jenenge mobilnya itu api nyeneng no. Ini udah dipakai tas dari Pak Man berapa bulan nih Bang? Satu bulan aja ya? Satu bulan? Ini kemarin satu bulanan dipakai teman saya buat wirawiri, buat pokoknya lah gunakan buat keluarga udah satu bulan. Gak ada kendala sama sekali, punya kayak gini. Aman Sulaiman, bensinnya irit Pak Man ya? Irit biasanya itu sekali, asnya dingin, tampilannya api. Gur minusnya pasik dok. Pasik dok Bang ya. Kia Rio, XE tahunnya 2010 ternyata Mas. Oke, siap 2010, Bang. Platnya plat H Kabupaten Hajar ini. H Ungaran. Oke, siap. H Ungaran. Semarang. Peleknya juga bagus ya Bang. Ya ini kok ini. Ini kayak RR nih, Jang. Apik malah ini. Soalnya apik, gurunya apik, nyaman ini. Harganya cuma murah. 3.500 sudah dapat berat ini. Oke, siap. Monggo mau tanya apa lagi masalah? Interiornya Bang. Sudah lihat semuanya? Belum. Nih. Oh. Interior oke okay, Mas ya. Oke. Okay. Oke, okay. Enggak ada kendala sama sekali ya. Dan apik. Ini meskipun mobilnya mobil harga murah tapi dashboardnya kayak Innova. Kayak Innova Bang ya. Rapi. Rapi, jok-joknya ya apik, rapi. Regane nggur murah. Bagi kalian pemuda-pemuda, menurut saya uangnya cukupan. Duitnya mau sithik, pengen di mobil. Ini solusinya. Solusinya ini ya. Daripada gini Mas ya. Uang kita sebenarnya kan dibelikan mobil yang pastinya hidup, cuma dapat Visto, Atos yang tahun 2000-2001, itu pun kadang masih kurang, 140. Ini kan tahun 2010, kondisinya sebenarnya kayak gini. Kalau masa pasti itu nggak masalah. Yang penting ya. Soalnya komplit resmi semua. Sewaktu waktu punya uang tinggal dipasukin. Nanti digor apa mau? Siap. Ya Mas ya. Yang penting sanggupnya apa Mas? Sanggupnya apa Bang? Penting sanggup duit. Duit. Yang penting ya kuwirek. Ini ya. Ini 2010 monggo yang minat. Punya tomar kotop, siap pakai, siap kemana aja. Harganya 39.500, negonya sih aja. Siap Bang. Siap Bang. Kelistrikannya gimana Bang? Iya, kelistrikan sama interior dulu ya. Kalian ya. Nih.
Ini lampu apa? Kayak lampu disco. Lampu disco ya. Isari lah. Oke. Nah. Ini termasuk rapi loh. Banget. Kayak gini masuk. Biasanya taksi itu enggak kayak gini loh. Oke, siap. Mas yo. Mobilnya insya Allah siap pakai, siap kemana aja. Mas, bukan itu mas, kap belakang mas. Kap belakang? Oh ini ya? Belakang ya. Belakang ini masih engkol. Masih engkol yang belakang? Yang depan udah Porindo, yang depan masih engkol. Langsung gitu. Penumpangnya gen ngoblek. Ngoblek ya. Siap. Nah, ini buat ini umum. Utuh bang ya. Utuh tuh, nggak ada keropos sama sekali. Terus nggak ada bekas laka ya, aman ya. Aman semua ini. Masih gembrengnya masih ding-ding-ding bang ya? Ini gembreng. Nggak ada gembol ya. Oke, siap. Sudah semua ya mas ya? Ini kurang-kurang itu. Ya, kestrikannya ya. Terus kestrikan. Fatwa dan kita sarapan. Monggo, Mas. Nah, ini nak ada Honda Seneni. Ya? Lah masa mobilnya Kia kontake Honda. Waduh, rak piye iki? Piye iki Mas? Ini ora apa? Ora apa. Wong polisi wae bensin. Polpene pilot tok. Itu Mas. Polisi apa polisi aja pakai pena mereknya pilot. Ini ora apa-apa to. Kia ning Honda ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Terus berarti Mas ya. Lihat. Kontrol hidup semua. Siap. KM-nya baru dapat 197 di bawah 200 masih aman ya. Aman bang. Terus semuanya hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Mesinnya hanya tak terdengar ini. Ya. Terus bang ya. RPM. Wah, lampunya mas. Soalnya masih bagus ini. Mosok harganya murah banget mas. Nah iya. 39.500 udah dapat kayak gini. Insya Allah mobil ini cepat laku. Amin. Makanya yang minat sama mobil ini yang cepet-cepetan dan agak di DP. Selak ke DC-an kancane. Monggo yang ada di Ponorogo, yang ada di Ngawi, Madiun, Pacitan. Tadi pagi yang kita kirim penter ya mas. Di Pacitan kita tadi malam pagi sekitar jam 2 dari sini. Siap. Alhamdulillah sebelum subuh kita sudah sampai Pacitan. Alhamdulillah gak ada kendala. Terus tadi sudah ditransfer dengan secara lunas mas ya. 30 juta 30.500 plus ongkir sampai sana. Oh gitu. Siap. Semoga mobilnya awet. Ini mas kalau pengen jual lagi bawa ke sini tak beli ini lagi. Oke siap. Kita buat teman-teman kita yang pengen beli mobil tapi kok paling cuma tak pakai 2 bulan 3 bulan enggak masalah. Langsung bawa ke sini lagi aja, tak beli lagi, motong yang enggak banyak. Oke, siap. Gitu ya, Mas ya. Bang. Yo sing genah yo piye ya Mas ya. Gen padha mlakune gitu aja. Gen padha mlakune Bang ya. Oke, siap. Apalagi bahasane? Ente untuk wesi untuk mobil, AED untuk duit. Nih, fulus. Fulus wis ngono wae wis. Ya. Padha penake. Asih, Bang. Sen kanan, sen kiri, rasane apik. Hajat. Audionya coba dulu ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Suwi, Sansuwi. Sansuwi. Hidup ya. Amatnya lagi aja. Terus AC-nya ya siap. Wah. Mak nyes adem tenan iki. Nyes gak ada alasan fan-nya habis, enggak ada alasan biaya enggak ada. Ini memang benar-benar AC-nya dingin sekali. Oke, siap Bang. Ini masalah ya. Terus apa lagi masalah? Power window-nya. Power window-nya. Udah saya buka ya. Enggak ada masalah. Masalah? Enggak ada masalah. Aman ya? Aman semua. Aman semua. Listrikan dari belakang, Bang? Dari belakang, coba Bang. Hidup. 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 Lampu atret? Mana? Lampu atretnya hidup tapi si cilik banget. Ini masalah. Heeh. Listrikan enggak ada masalah ya? Enggak ada masalah, Bang. Ini mobil Kia Rio ini kalau mundur nggak kayak mobil-mobil pada lainnya, pada umumnya. Gimana bang? Ini loh, dua gini, tangannya terus ini, sini, nah, mundur. Diangkat di gigi satu bang ya? Mundur. Okay. Terus masuklah, kesekan dari depan. Kayaknya oke bang, susu orang nanti. Kandarina dong. Hidup semua, aman, dim, hazard, hidup semua, washer bang. Oh hidup semua matrit ini ukuran. Oke siap bang. Itu ya Mas Roy ya. Semoga sudah cukup terangkan semuanya. Semoga yang mau beli ini
Ndang Klakon, Ndang AGR JP 39500 negonya sedikit saja ya Bang Soleh. Oke, siap Bang. Kita enggak mau ribet, kita urusan dunia dipermudah, dipercepat. Oke, siap Bang. Enggak usah ribet. Maju mundur ya, Bang. Maju mundur kena. Monggo. Nar. Aman, sikat. Wis. Jos tenan. Mundur, Bang. Oke, siap. Oh iya, belum dibuka mesinnya, Bang. Mesin udah dibuka rek lali. Enggak lah orangnya mesinnya, Mas. Mesinnya seperti ini. Ini bagus tapi kotor. Bagus tapi kotor, Bang ya. Kotor. Aman ini semuanya. Aman semua. Enggak ada kendala ya. Aman semua, enggak ada kendala. Sudah, Mas Ola. Siap. Ini Bang, tutorial menutup kap mesin Kiario, Bang. Oh, gini. Gimana, Bang? Wis, pokoknya ngono rek. Nek ora gak ngono iku apik wis pokoke. Sudah gitu, Bang. Bang, fatwa hari ini. Fatwanya ini aja. Pak Arwani. Pak Arwani. Oh, Pak Yai. Ini oke. Fatwanya apa, Pak? Fatwanya mari kita bersama-sama saling bersilaturahim. Untuk kita saling meningkatkan ibadah kita. Oke, siap. Terima kasih Pak Yarwani. Fatwanya adalah bersilaturahmi. Jangan lupa kalau berubur sini. Saya tuh ini santunnya Pak Yarwani. Oke, siap. Ya. Siap, Bang. Siap, Bang. Terima kasih, Bang Anis. Terima kasih Pak Yarwani. Fatwanya jangan lupa perbanyak silaturahmi dan tingkatkan ibadah. Istrinya dua. Oke, siap. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.